Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini kami para wayang bisa kembali hadir di ruangan Anda juga di hadapan para penonton yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat para penonton yang ada di sini. Ya, ini penggemar opera Panjava semua nih. Jauh-jauh semua Bu ya? Ya, jauh di mata, dekat di hati. Itulah peribahasanya. Terima kasih sudah pada datang ini. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita. Yang berjudul. Akhirnya dicolek juga saya. Wardrobe-nya nggak perhatiin, orang baju gantung begini dikasih ke saya. Aduh, dalam mau dibenerin. Nggak usah. Nggak usah, kamu nanti yang di rumah marah. Mendingan ini aja yang belum ada yang punya. Nggak ada dalam, ini juga yang punya. Ah, mendingan sama ini aja nih. Ya, malam hari ini kebuka lagi. Malam hari ini, ah? Kelihatan, dalam sini deket-deket kita dong. Saya sengaja nutupin ini deh, baju saya nggak teraturan ini. Nggak apa-apa. Baju, baju. Ya, dalam ke depan dulu sini. Ya. Hah, kejepit ya. Apa? Udah cepet dalam tuh harus. Nah gitu. Biar depan bagus. Top, 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 top. Senangnya dalam hati. Apa? Apa ya? Bukan nggak berani, nggak apa lagunya. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Yang tahu judulnya 500.000, ayo. Yeah. Ada yang tahu kan? Saya tahu. Yang tahu malah dipotong 600. Kamu bikin nombok, Dalang. Saya tahu, Dalang, judulnya. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Hah? Saya Ari Handsome. Yeah. Tadi saya pikir Ari-Ari Kucing. Ya. Judulnya apa, Dalang? Hah? Judulnya? Ini mau saya bacain. Oke, bacain. Apa sampean yang mau bacain? Kan saya. Dalang aja yang bacain. Iya, emang aku saya baca? Iya. I'm listening, you speaking. Jarak ya. Speaking itu juara bulu tangkis zaman dulu. Lim Swicking, Dalang. Lim Swicking. Lim Swicking.
Swiking, Swiking. Tahu saya, temannya Rudy Hartono itu. Iya, iya. Lim Swiking. Iya, iya, iya. Jangan ngomong odading. Lim Swiking. Iya. Malam hari ini Abra Panjaba akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ngetop Gas. Ini adaptasi dari cerita film Top Gun yang main Tom Cruise. Tom Cruise. Ya itu. Cruise. Ya, diceritakan seorang pemuda bernama Desta mendapat beasiswa karena dia pinter di sebuah sekolah penerbangan. Namun apa yang terjadi, ia merasa risau setelah kehadiran Andre, seorang siswa baru juga. Ada apakah antara Andre dan juga Desta? Kita akan tahu. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Siapa lu? Siapa lu? Temen lu lah. Gua senior. Iya, gue tahu. Lu pilot juga? Bukan, teknisi. Teknisi kapal. Kapal apaan? Kapal terbang lah. Lu mau jadi kayak gua gak? Gak mau. Beasiswa ke luar negeri. Ya, percuma kalau beasiswa ke luar negeri juga kalau cuma nyontek doang mah. Eh, gua gak pernah nyontek, lu boleh tes gue, coba apa? Coba gua tes pesawat, pesawat apa yang bisa terbang? Ayo, bisa jawab jago. Tahu saya namanya pesawat pasti bisa terbang dong. Iya kan gua tanya. Kalau lu jawab berarti lu pinter. Kalau lu nggak jawab, lu nggak pinter. Coba lagi, coba lagi. Pesawat, pesawat apa yang bisa terbang? Pesawat. Ayo. Pesawat terbang? Salah. Pesawat mogok. Gak bisa terbang dong. Ya kan gua pertanyaannya begitu. Pesawat-pesawat apa yang bisa terbang? Gaknya dalam hati. Aduh, mana tebak-tebakan. Sekarang saya mau tanya, ya. Pesawat-pesawat apa yang nyut-nyutan? Nggak pesawat tahu, magang. Salah. Apa? Pesawat batu. Nyuuu. Gerawat! Wah, plesetan mulu. Namanya pilot, ya. Itu harus tahu kenapa pesawat itu bisa terbang. Kamu tahu kenapa pesawat bisa terbang? Nggak tahu kenapa. Kambing ayam, Mbak. Hah? Kambing ayam. Ngaco. Ini obeng. Kambing ayam. Apa lu tadi nanya apa? Nanya apa? Harus tahu dong dasarnya. Kenapa apa pesawat itu, ya? Dasarnya. Kenapa pesawat bisa terbang? Harus tahu dasarnya. Iya. Ya dasarnya mah laut dong. Kalau pesawat di atas tuh enggak ada dasar. Kalau misalkan kapal laut ada dasarnya. Harusnya lu nanya atas apa? Bukan atas dasar apa? Kita ulang. Kalau ya. Atas dasar itu laut. Kita ulang ya. Nah. Atas apa pesawat bisa terbang? Ya atas langit lah. Ini ceritanya pinteran gua apa pinteran dia sih? Kok gua kalah mulu? Pinteran lu, pinternya sama-sama pinter sebetulnya. Tapi gua beasiswa. Ya lu yang dapat beasiswa, cuman gua hokinya kurang. Gua enggak dapat beasiswa, gua malah dapat sembako 4 bungkus lu. Gitu. Lu malas sih. Bukan malas. Gua ini kan cita-citanya sebetulnya bukan jadi penerbang. Lu pengen jadi apa sih? Gua tuh pengen penyanyi dangdut, jadi penyanyi dangdut. Soalnya gue gak boleh sama mak gue. Oh gitu. Iya, karena kan bapak gue juga pilot. Oh iya? Iya. Pilot pesawat terbang? Andong. Pesawat terbang lah. Ya pesawat terbang lah. Udah makanya sini gue ajarin dulu, lo jawab dulu makanya. Kenapa? Kenapa? Bapak gue ini pengalaman bapak gue dulu. Kenapa bapak lo? Kan naik ini, pilot jadi pilot. Cuman pilotnya pilot ini apa, kapal tempur. Terus? Nah, mak gue kan pengen ngikut. Terus? Ikut ya. Gue ngikut deh. Ya lu jangan katanya. Ini bahaya. Nggak apa-apa. Ya udah ikut. Tapi jangan ribut. Iya udah. Nah naik lo sama pamannya. Oh naik sama pamannya. Pesawat tempur ya. Oh iya. Pas turun set. Selamat. Udah selamat. Kan.
Pas lihat cuman paman doang kan. Oh, kok cuman paman gue doang katanya, kata bapak gue. Mak kemana? Kata lu gak boleh ribut. Mak lu jatuh tadi katanya. Makanya gue gak boleh. Makanya gue gak boleh. Gitu. Bapak gue kan jadi pilot nih. Pakai begini. Pakai helm kesini mulu. Pas dibuka tuh air semua. Kenapa? Ya bapak gue kan kebiasaannya begitu. Kalau pakai helm tuh helm yang suka apa tuh, namanya tuh? Yang di proyek. Oh, helm proyek. Iya, kan bapak gue kebiasaannya begini. Pakai helm begini, ngumpuk sini. Udahlah, kamu harus banyak belajar supaya jadi seperti saya. Ya udahlah. Dapat beasiswa ke luar negeri. Aku harus banyak belajar sama kamu. Nah, itu dia. Biar dapat beasiswa. Gimana sih caranya bisa dapat beasiswa kamu? Padahal kan kamu dapat hadiah juga jarang. Maksudnya? Apa ya. Hubungannya? Ya ada lah. Nih, saya ajarin kamu ya. Kalau namanya beasiswa ke luar negeri, berarti kan kamu harus lancar berbahasa internasional. Oh, gua. Prancis, Inggris, ya kan? Prancis, Jerman, gua bisa. Jerman bisa? Ich liebe dich. Prancis. Ih, begini. Pokoknya di sini enggak boleh ada saingan gue ya. Karena gue pilot paling senior dan paling ganteng di sini. Oke. Okay. Katanya sekarang ada pertukaran pelajar sama pertukaran ini ya. Pertukaran apa? Pertukaran pelajar dari luar negeri. Onward! Back! Pak, nyorang nih, Pak. Tegak! 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 Tegak gak ya? Tegak gak ya? Tegak dong! Tegak! Tegak deh! Lu komandan! Komandan takut. Pasukan si siap gerak! Saya ini komandan. Masa nyentil-nyentil? Maco lu. Sana! Pasukan hor hormat. Gerak. Jangan bercanda. Tangan saya yang jepit. Nih. Tangannya jepit. Komanda. Tidur. Siap. Begadang nih, begadang nih, Pak, begadang nih. Begadang. Begadang. Tidak boleh begadang. Ngantuk dia, Pak, sian. Suruh siapa ngelotain saya? Hah? Suruh siapa ngelotain saya? Ngantuk. Lu sih begadang mulu. Nonton bola lu ya? Nonton bola lu semalam lu. Iya. Timnas lawan Singapura. Tadi. Di hadapan komandan tidak boleh ada yang ngobrol. Yang milih komandan siapa sih? Gua juga bingung. Istirahat di tempat.
Hei! Jinjinat! Jinjinat! Kayaknya istirahat di tempat. Bisa kuku. Waduh. Ini hari Selasa. Kuku! Rabu, Pak. Rabu, Pak. Yang komandan siapa? Bapak. Hah? Bapak. Berarti berhak dong? Iya, benar. Kuku. Bos. Bu. Gak ada kukunya, Pak. Gak ada kukunya nih. Kurang panjang, Pak, jarinya. Bisa potong-potongin. Bagus. Ini namanya disiplin. Iya, habis saya potongin. Kuku panjang lagi. Potongin kuku panjang lagi. Saya potong semua. Kuku. Wah, perasaanku kagak enak nih. Hei, tidur aja. Kuku. Panjang tuh. Lu jangan ngompor-ngomporin. Gadang lu. Lu begadang sih. Lu sih ngantuk, gua jadi kebawa. Lu juga ngantuk. Ular emang kalau ngantuk. Kuku. Masih kuku aja, Pak, dari tadi, Pak. Ngantuk banget. Makanya jangan begadang mulu. Kasian, Pak. Di sini. Mulu di sini. Aduh. Harus. Ngantuk tuh begini. Mulu di sini. Ngantuk. Perkenalkan. Bagaimanakah kisah mereka? Nanti akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Panjang Balai. Suatu hari Desta dan Andre mengadakan latihan terbang. Namun apa yang terjadi? Pesawat mereka mengalami kecelakaan. Untunglah mereka berdua selamat. Disitulah bertemu dengan seorang perawat yang begitu cantiknya. Terjadilah persaingan antara Andre dan Desta. Kita lihat saja langsung di TKP.
mana lu, Dro? Masuk dulu, Kas. Oh. Lu pesawat lu di mana? Lu bodoh banget sih jadi orang, heran gue. Kenapa? Namanya pilot tuh harus pandai mengendalikan pesawat dong. Mau belok, tangan keluar kanan. Ngapain? Gila lu, Ndro. Marun kasino. Mas Tesi, masuk. Mas Kabul, Mas Kabul. Ngapain? Bentar. Ini kan lagi ngalamin kecelakaan berdua. Oh, kamu ngapain kesini? Tadi Andre manggil, gila lu, gitu. Siapa? No, gua pikir nih ceritanya ini Warkop. Bukan. Saya kan jadi almarhum kasino. Lu mati sih, Kabul, Srimulat lu. Tuh, mulai lagi. Masuk. Lu sih bawa pesawat, gak lihat-lihat kalau lagi jalan. Lihat apaan emang? Lu ngapain tadi di perapatan berhenti? Pesawat tuh di atas. Berhenti di perapatan. Bentar. Ini bawa pesawat apa bawa angkot sebenarnya, Pak? Nih, gara-garanya nih jadinya kita nyari penumpang, Pak. Lusruk. Pokoknya selalu deh. Makanya lu kalau naik pesawat tulisin 09 Ciledug Grogol gitu. Angkot juga itu. Angkot itu. Aduh, mana kita lagi mau dites bawa pesawat kayak begini, entar kita enggak lulus kalau begini. Tapi baju kita keren ya. Yoi. Kayak yang di film-film itu tuh. Ini kayak film yang luar negeri. Judulnya Top Gun. Iya itu. Lagian bukan itu, Armageddon. I could stay away just to hear you breathing. The sound of my breathing. There's a song of my breathing. But it's close to you. So I'm a me. I'm forever. Don't wanna close my eyes. Don't wanna bear the pain as I miss you, babe. Don't wanna miss a day. Tell me what I dream of you. 'Cause you will never do. I still miss you, baby. And I don't wanna miss a day. Perempuan, Dre, perempuan. Hey, Beb. Gua jadi cewek. Banting aja. Lagian sih, sama lo. Gemes sama kamu, gemes. Bukan apa-apa. Ini kan tadi jadi cewek. Lo malah dijorogin. Kita sebagai orang itu. Jangan begitu. Pulang. Itu. Dibawa. Kita sampai bonyok-bonyok begini. Bro, woi. Ini kita enggak bisa terlantar di hutan sendiri. Ayo kita minta bala bencana. Bala bantuan. Telepon. Gua enggak bawa telepon. Aduh, gimana sih? Nih, sinyalnya kuat. Wah. Bagus nih. Nomor SOS berapa? Tanya ini aja dulu. Information. Kalau SOS tanya sama Sule. Kok Sule? Ya kan dia dulu grupnya SOS. Oh. Baru tahu. Kalau grup lo dulu apa? Grup lo klub etis. Gua stinky dong.
Halo? Kedengeran, guys. Kedengeran. 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 Apa? Teleponnya kenapa, Pak? Ratus ya, Pak ya? Pak, saya lupa pasang baterainya, Pak. Udah nyambung tadi tuh, lo ketok jadi hilang lagi sinyalnya. Sekarang baterainya habis, meleduk makanya. Tuh udah. Udah tebel banget lagi. Bantuan, bantuan udah datang tuh. Bantuan datang. Bantuan, ayo. Pak, apa ini? Ini harus cepat-cepat dibantu. Bener, bagus, Pak. Hei, bantuin, ada yang rusak. Ini boleh diambil, yang ini jangan diambil. Ini bekal buat saya di rumah. Buat anaknya, buat anaknya. Makan pisang biar sehat kali. Pak, yang ini yang sakit, Pak. Eh, Panjul. Yang sakit kita. Yang sakit kita berdua. Sampai bas betot tutupin begituan. Pak, di mana-mana kalau sakit teriak, Kak. Teriak? Situ diam aja. Yang namanya orang sakit. Sakit. Tolong, tolong gitu dong. Ayo, coba ulang. Paya nih. Keselin nih orang nih. Ulang. Ayo. Tolong. Kurang ajar kamu. Diam aja. Lo juga apa sih. Gue kenapa salah gue apa? Lo juga yang salah sih. Apaan? Lo korban tapi muka lo muka copet sih. Pak, dikorbanin, Pak. Bapak jangan mukul. Ini bukan copet, Pak. Kita berdua yang luka. Dijatuh, Pak. Ya, nah tadi diginiin. Mana saya tahu. Diginiin tuh maksudnya kita kena jatuh bareng-bareng. Ulang. Dewa. Ah, susah Samiun. Yang pakai ini ya, pakai penjiwaan nangisnya. Ya. Ayo, 1, 2, 3, eksim. Tolong, action. Action. Tolong. Tolong, Pak. Tolong. Aduh. Kenapa, Pak? Tolong. Buset ini orang. Pak, ya, Pak. Jangan di sini. Kenapa emang, Pak? Ada kantip. Kenapa? Lu mah ada aja salahnya. Pak, ditolong-tolongin dari tadi. Pak, Bapak gak usah nolongin. Saya bisa sendiri kok. Pulang aja mendingan pulang. Bapak ini kadang-kadang. Bapak sensitif banget. Bapak udah haji aja pakai marahan. Biasa aja. Bukan masalah udah haji. Udah tahu kita kelukan. Bapak kasih duit. Gak apa-apa begitu. Ayo. Sayang lu gagap lu. Kalau lancar lu. Coba dari awal. Aduh, kapan kelarnya nih adegan? Wah, posisi lu jangan begitu. Lu jangan kejar sini. Rp2.000, 3.000, 4.000, 2.000, 3.000, 4.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, lu kan sakit, lu kan jatuh. Biarin aja dah. Bagaimana gila? Sedeng bareng-bareng, apa-apa. Maaf. Kebetulan. Coba, tolong, jangan bercanda, Ayo, jangan bercanda. Coba, kamu lantai. Bantu. Oh iya, bantu. Ayo ulang. Dari minta tolong itu, Tolong dari awal. Repot banget kayak orang mau pindahan kontrakan nih orang. Astaga. Dari awal, Pak. Kakak kelar nih adegan bener. Pak, maaf Pak Desta. Ya. Kalau boleh, emang kan jatuh sakit. Jangan sebelah sini, Pak. Oh iya bener. Sebelah sana aja boleh, Pak. Iya bener. Gak enak, Pak. Setuju. Gua juga ngeri. Takut sinyalnya ngepas, Pak. Geser sebelah sana, Pak. Tumben. Takutnya apa? Kalau sampai sebelah sini bisa ngepas, enggak jadi kawin lagi ntar dia. Ya. Ya, adegan mulai. Hei. Waduh. Hai, kita bantu, Pak. Kenapa lu? Saya kayaknya kenapa? Hei. Apa dah? Lupa
saya komandan. Gua kata juga apa waktu briefing, jangan dia yang nolong. Hancur berantakan. Ceritanya gimana, Pak? Ceritanya gimana sih, Pak? Ceritanya di sini timbul perbedaan. Kalau Melani tuh nolongin Andre dengan hati-hati banget sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan si Desta. Aku cemburu sama dia. Yeah. Ogah. Kagak. Yes, ini dia tanya. Katanya lu senang sama ini. Desta. Ambil aja. Adegan doang. Adegan. Gua juga enggak mau sama lu kalau emang benerannya. Mana main gua main lokal gila. Oh. Yeah. Bagus-bagus muka gue, bagus-bagus. Gimana sih? Timbul kecemburuan dari Desta setelah melihat sang perawat lebih memperhatikan Andre. Apakah yang akan terjadi kemudian? Kita lihat, jangan kemana-mana. Tetap di berapa jam, Alon? Ya, diam-diam ternyata Desta memendam rasa si Desta ini terhadap seorang perawat cantik. Dan ia ternyata pula menyia-nyiakan cinta seorang wanita cantik yang selalu mengharapkan kehadirannya. Wanita ini menunggu-nunggu Desta. Ia bermaksud untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Desta. Kita lihat saja langsung di TKP. Apa sih apa? Ketemu sekarang. Apa sih? Apa sih kamu tuh? Satu bulan aku mencari kamu terus ketemu sekarang. Risi aku. Ngapain sih kejar-kejar aku terus? Des. Menung. Odong-odong udah diparkir. Pesawat. Odong-odong. Kamu tuh siapa? Kamu tuh? Aku pilot. Hah? Kamu memang selama ini sama aku pilot banget kamu. Pelit. Sorry, aku gak bisa. Aku gak bisa pindah ke lain hati. Aku mau ngomong apa kok kamu jawab kayak gitu? Oh, belum ngomong kamu ya? Kamu GR banget ya. Dasar kamu gareng banget kamu ini. Gareng? Tahu gak? Apa? Gue bisa sabar, tapi habis juga kesabaranku. Sekarang ini juga kamu harus bisa menentukan. Pilih aku apa tolak aku. Pilih. Tadi aku udah bilang. Kamu harus jujur. Kamu harus bicara. Dari hati. Karena saya ngeliat gue kayak. Yang masuk. Sampai di mana tadi? Aku tuh gak bisa. Aku sudah terpaut hatiku pada wanita itu. Desta. Nunu. Kamu kepengen ada darah berceceran di sini. Aku tidak bisa pindah ke lain hati, Nung. Aku sudah 3 hari muntah darah. Gara-gara mikirin kamu. Kamu tuh gak kerasa sama sekali ya. Bapak, sini bapak. Iya, Pak. Mana bapaknya? Bapakmu. Bapakmu. Apa? Bapakmu. Oh, bapakmu. Bapak mertua. Ji. Tolong sampaikan ke anak bapak, jangan permainkan hati saya. Kamu kalau mau cari wanita ini banyak di pasar impres kayak gitu.
hati Bapak. Terima kasih sarannya ya. Jadi ya pikir-pikir. Ya, saya akan terapkan. Jangan salah, di Pasar Imbran juga stoknya cuma aku. Tolong ucapkan. Jadi laki-laki kamu harus yang gentle. Tolong ucapkan. Bulan merah jambu, luru di kotamu. Ku ayun sendiri, langkah-langkah sepi. Sisi ruang batinku, hampa rindukan pagi. Tercipta nelangsa, merenggut sukma. Tinggi banget. Tinggi banget. Tetapi. Tinggi banget. Terwujud. Aku tak bisa pindah. Balas ya? Udah, lu gak usah nyanyi, mendingan deklamasi aja, puisi aja. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Aku ngerti kamu gak bisa pindah selain aku kan? Bukan. Siapa? Melani namanya. Si Suroto itu. Suroto? Melani. Melani Suroto kan? Melani siapa namanya pak? Ricardo. Ricardo. Kamu mencintai dia? Terpaksa. Sama. Karena ceritanya begitu. Cuman stok wanita cuma dua, kamu sama kamu dia. Kamu sakit hati, Nung. Mau siapa lagi, Pak? Kamu sakit hati, pergi. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Aku hari ini bisa sabar. Oke. Okay. Ini hari Selasa. Baiklah. Rabu. Sama saya aja. Lagi emosi. Biar tambah episode. Ini hari Rabu dan kamu tahu. Monty, tenisi. Guntur, sawat guntur. Sawat meleduk. Karena saya bule, Bu. Ya, gara-gara pesawat hancur. Saya tuh orang bule, Bu. Masa saya luntur begini, Bu? Aduh. Kelamaan di Jawa nih, Bu. Saya suaminya Surtini. Sule. Ya, Bu. Saya bule, Bu. Kan Sule, teknisi ini temannya dia. Saya dari luar negeri. Bu, knalpotnya pecah. Knalpotnya pecah. Luntur, muka saya luntur, lihat. Celeng. Masa saya mau celeng? No. Bu, katanya. Bayangin, Bu, saya tuh dari Jerman, Bu. Bapak saya tuh orang luar negeri, Bu. Luntur. Saya ini bule, Bu. Masa luntur begini, Bu? Aku gak bisa ngomong apa-apa, kamu siapa? Saya bule dari luar negeri, kawin sama orang Jawa. Kamu orang Afrika pasti? Bukan. Orang mana? Awalnya bule, kawin sama Surtini, orang Jawa. Oh, lama-kelamaan? Lama banget di Jawa, luntur Bu begini. Saya teknisi. Saya teknisi pesawat. Nih, pada hancur semua nih, gigi-giginya. Knalpotnya pecah. Bos, nah saya. Saya terlempar sekitar 200 meter. Saya nyampe Bangka, Bu. Bayangin sama ibu. Kok ibu emosi begitu, Mas? Saya ini lagi sakit hati. Sakit hati? Saya di... Tenang, Bu. Cinta saya gak diterima sama itu si Des. Tenang, ibu sakit hati? Iya. Ada obeng? Coba, sekarang bisa dirasakan? Apa saya robot kok diputer-puter? Katanya ibu tadi sakit hati. Sakit hati karena cinta saya ditolak sama si... Apa-apalah, muka saya aja luntur, gak apa-apa. Saya kalau, Bu. Terangkan, siapakah kamu? Aku kan teman kamu. Kok aku tidak mengenal wajahmu? Ya pasti gak mengenal lah. Kenapa kau berbeda sekali? Knalpotnya cairannya sini. Lagi benerin pesawat begitu. Mana bannya bocor lagi. Digas sama pilotnya.
Pesawat digas. Pesawat gak ada gasnya. Pesawat gak pakai gas. Eh, lu mah gak tahu yang baru. Yang baru pakai gas. Pakai gas kan ada yang metik, yang ada. Metik. Bu, saya bule bu aslinya bu. Saya bule bu. Bule bu. Makanya lu balik aja ke negara kamu biar gak luntur gitu. Ya susah. Udah lah, gak usah sakit hati begitu, ini teman saya emang begitu. Tapi ya. Dia malah menerima wanita lain selain aku, padahal dia dulu menyatakan cinta sama aku. Ya wajar lah. Kok wajar? Ya dia pengen cari yang lain kali. Dia kan orangnya begitu, gonta-ganti pasangan. Sudah lah, ibu sabar aja ya. Saya kebetulan punya Pak RT. Kok ibu sih? Hah? Saya kan masih gadis. Ibu masih gadis, ceritanya. Lututnya kau beng kembang gini. Akhirnya. Desta curhat sama Sule dan mereka berdua sepakat untuk ngerjain Andre. Apa yang akan dilakukan oleh mereka akan kita lihat. Jangan kemana-mana, tetap jawab berapa jam oleh. Memanggil Sule sebagai seorang teknisi untuk memeriksa pesawatnya. Disitulah siasat akan dijalankan oleh Sule untuk membantu Desta. Apa yang akan dilakukan Sule, kita lihat saja langsung di TKP. Apa? Kenapa? Arifin, sini. Arifin, Sukono. Sukono? Sukono? Kamu... sendalnya kenapa? Hah? Pesawat, sendal. Kayak sendal bentuknya? Ini tolong kamu cek. Kamu kan sebagai teknisi di sini. Ya. Yeah. Saya nggak mau kejadian kayak kemarin lagi. Ya. Yeah. Udah kamu periksa semua? Udah. Baling-baling gimana? Lagi dipinjam. Sama siapa? Ma Doraemon. Baling-baling bambu, ini baling-baling ini. Udah ntar saya periksa. Kamu hibur saya lah, saya lagi begini keadaannya. Anda suruh meriksa pesawat, suruh hibur, gimana sih? Sambil benerin pesawat sambil nyanyi. Oh iya boleh. Gitu kan, jadi saya gak stres. In the night I'm sleeping in. In the night I'm cooking in. Apaan sih? Muka lu kebalik. Hah? Kacamata, kacamata. Nah, enggak juga ah, balik dari mana kagak. Hei, itu kebalik. Coba. Oh, enggak. Ngaco kamu. Kalau di saya emang enggak kebalik, di situ makanya kebalik. Hah? Tas saya selepet sama. Oh, tinggal begini. Ayo dong nyanyiin lagu yang bikin saya senang. In the night I'm sleeping in. Asik nih. In the day I hukugin, in the night I hukugin, every day I showering, but why you leave me alone?
what were you there? My name, my name. I wanna watch you get up on my name. Benerin kapal apa benerin kaso? Nih, Pak. Maka diginiin. Giginya berantakan, harus dikikir dulu. Oh. Habis itu, ambil kawat gigi. Ini nggak pakai behel, makanya Bapak jatuh. Oh. Harusnya pakai behel. Ini kalau terbang bisa sampai ketinggian berapa? Ketinggian 40 ribu kaki. Ush, banyak banget. Hey. Woi, ada Dude Herlino. Yeah. Hey. Pasti nih gue nih. Maaf saya Dude mau. Dude Herlino, hey Dude Hernia. Ih berarti lo suzon sama gue. Shh, tuh cewek tuh deketin. Beb. Enggak, apa tadi bilang apa tadi? Ada apa? Ada cewek. Ih saya bilang eke cewek, eke lekong kali. Yeah. Oh, lekong bentar lagi kamtip dong datang. Andre. Bawa besek nih kayaknya nih. Sesuatu buat kamu sayang. Kacang aku. Terima kasih. Sebelum aku memberikan makanan. Bisa lewat ya? Bapak terlalu over time. Jadinya tenaganya. Over time lembur dong. Iya. Yeah. Pelan-pelan. Nah. Nah, biar gagal. Bagus. Saya baru ingat sekarang, pantesan gagal begini modelannya. Bawa apa itu? Bawa sesuatu. Tapi sebelum aku memberikannya, saya hanya pengen mengucapkan sesuatu padamu. Apa? Ada ranting, ada kayu. You know I'm nothing without you. Bapak rayu-rayuan. Balas. Iya. Yeah. Aku juga akan mengucap sesuatu kepada kamu. Apakah itu Bang Andre? Ada ranting dilempar batu. Oh. Aku nothing juga, Yutu. Pak. Yang salah kuping saya, apa menurut Bapak gimana? Yang salah mukanya dia. Aku nothing, Mitu. Aku Chelsea, kamu MU. Lo kentut ya? Pak? Enggak. Gue denger dia aku Chelsea. Chelsea pemain bola, bukan Chelsea Olivia. Saya bilang saya Chelsea Olivia, orang juga gak percaya. Orang juga semua tahu saya Saskia Itik kali. Berarti lo begini dong. Eh, lo mau ngapantes Itik? Pantesnya apa? Entong. Lu rayu. Aku Chelsea. Ada uwa-uwa. Yang lu tadi. Rayunya gak enak, apa tuh ada uwa-uwa, ada bunga, ada kembang, ada uwa-uwa. Ya sama beda. Gua ajarin. Nih bagus nih. Ada bagus. Ranting, ada batu. Ada ranting, ada batu. I'm nothing you two. Tadi udah. Ya, banget. Orang lagi ngerayu, I'm nothing. Tuh kan. Cipulin lo. Lo bawa mie banting-banting. Untung ada nasinya tuh, rambut tinggal jeruk. Semua tuh. Andre, jangankan ketimpa sama mie, ketimpa cinta kamu juga aku rela sayang. Gue bilangin tison lo. Mumpung dia gak ngerti. Salah lo makan kulitnya. Ah, telat lo. Telat lo. Makan isinya. Telat lo. Maaf. Telat lo udah pahit baru ngomong lo. Biar ngerasain pahit dulu le. Bu. Ingat saya. Saya bule luntur itu. Maaf, bu. Maaf,
makan isinya. Asem kan. Ini Ibu Nunung. Ibu, dikatain ibu. Ini gadis obeng kembang. Maaf, tadi saya mau bilangin aja. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gerobaknya ngalangin mobil sebelah sana tuh. Wah, katain dia, Kang Somai. Dia tahu. Katain tahu. Siapa yang namanya Melani? Siapa yang namanya Melani? Dukung lo. Saya Melani, situ Nunung. Kamu yang Melani ya? Iya. Kamu yang merebut pacar saya yang namanya Desta. Iya. Gemeter. Ibu tadi gemeter. Kalau jatuh gimana kalau enggak saya benerin? Loh. Orang dari tadi disekrup terus. Es, saya teknisi. Udah enggak usah disekrup, biar kencengin. Pondasinya kuat, no. Kalau enggak kuat enggak sampai 3 kali. Lu gak tahu nih, udah 3 kali. Lu berarti gede gak kuat. Udah 3 kali sumpahin terus lu. Mel, ya. Kamu benar cinta sama Desta? Sabar, sabar. Gue udah. Kan di mana-mana kan dimandiin di diampas. Mana sih? Pembaang, pembaang. Iya, emang gue cinta sama Desta. Kalau gue cinta sama Desta, masalah buat lo. Terus? Kamu cinta sama Desta? Iya. Sempele. Persel. Lo cinta. Ronde berapa, Le? Hmm? Ronde berapa? Ini, 1-0. Lu pura-pura aja, Le. Sudahlah. Saling jeruk pahit diantepin, lu. Kamu memang bukan lawan saya. Daripada cuma merebutkan satu laki-laki. Nih, ketahuan tuh ada rondenya. Ronde berapa, Andre? Pura-pura aja, Le. Lu. Lagi papan. Maksudnya begini, tuh angkanya pada turun buat ngecepin. Sabar. Nih Pak, mau labrak dia nih Pak nih. Jangan marah. Kita akan ngobrol dulu dengan penonton di sini. Silakan bagi penonton lihat ada tanda apakah yang Anda duduki. Ada tanda di situ. Tanda silang. Coba, yang punya tanda. Tanda anang. Coba lihat dulu. Ada nggak tandanya? Ayo. Duduk. Udah lihat. Sekarang yang punya tanda mohon berdiri. Maju, yang maju. Tanda. Yang punya tanda. Tanda berdiri dulu, berdiri. Sini. Maju, berdiri, Ibu. Berdiri ke sana, Maju, Bu, sini, Bu. Berdiri dulu, Bu. Sini. Berdiri dulu. Yang punya tanda diri. Yang ada tanda punya, duduk. Yang enggak punya duduk. Yang enggak punya duduk, yang enggak punya duduk. Yang punya diri. Coba. Yang punya berdiri. Coba. Ada berapa? Satu. Diri, yang ada tanda silang. Tanda silang. Oke. Okay. 5 orang kan? Ayo, maju. Cepati, ayo. Maju. Mana lagi, ayo, ada lagi. Halo, Pak.
ada berapa tandanya? Ada berapa? Silakan. Bu, sebelah sini, Bu. Coba, ada berapa tanda? Masih ada satu lagi. Oh, ini ya. Ada berapa tanda? Berapa tanda, Nis? Berapa tanda? 5. Berapa, Nis? 5, 6. 5. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4. 5. Yang ada tanda silangnya. Maju. Sini, Bu. Mbak, ayo masuk. Ya, oke. Okay, terima kasih buat Yuni Sara. Oh, maaf. Mata saya, Min. Mata saya, Min. Bukan, Le. Bukan. Oke. Okay. Bisa merapat? Yang 5 bisa merapat? Oke. Okay. Ini benar yang ada tanda semua tadi ya? Iya. Ya, ada 5 tanda. Ya, ini okay. 5 benar. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, okay. Pinjam hand mic-nya. Namanya siapa, Bu? Susi. Nama? Saida. Hasnah. Hah? Hasnah. Rini. Muhammad Muri. Muhammad. Huh? Muhammad Muri. Muhammad Muri. Oke. Okay. Yang naik ke panggung ini adalah orang-orang yang beruntung, tapi tidak tahu siapakah yang beruntung pada malam hari ini. Hadiahnya sangat luar biasa sekali. Silakan. Oke. Okay. Ibu. Silakan Ibu ambil. Mencapit bol yang ada di pegang dulu ambil. Jangan buka. Pegang dulu. Pegang tapi dulu. Dipegang dulu, jangan dibuka pegang dulu. Dulu. Jangan karena dibuka. Nunggu besok beduk ya. Pegang dulu. Tunjukin ke atas, bolanya ke atas sekarang. Nah. Di atas, ke atas. Ke atas, taruh iya. Ke atas. Dan ke atas tuh, Mbak. Atas ya. Ada hadiah yang akan kita berikan. Satu hadiah. Di sini ada 5 orang. Okay. Berarti di sini ada yang akan mendapatkan hadiah. Oke. Okay. Setelah saya bilang 1, 2, 3, silakan hand, dibuka. Your hand to up. Oke. Okay? Your kuning. Hand to up. Dari warna kuning. Your hand to up. Oke. Okay? It's skin of four. It's skin of half of that. Artinya? Artinya? It's skin fair. It has skin. It's skin of fair. It's skin fair. It's skin full. Tolong. Sebentar, tolong dipegang dulu semua, cabut aja dulu. Nanti akan dibaca. Senet. Oke. Elsten. Mau perlu bantuan? Oh. Ya, yes, pegang. Jangan dibuka tegang dulu. Tegang banget nih. Sudah dipegang? Oke, okay, Ibu, okay. Maaf bolanya, Bu, buat anak saya. Ferdi, ada bola 3 per. Ya. Yeah. Oke, okay. Bapak bolanya Pak, sini Pak. Bolanya taruh aja. Ambil. Bapak silakan dibaca. Apakah yang tertera okay. Di situ, Pak? Baca barang. Apa gimana? Satu-satu. Satu-satu. Bapak tulisannya adalah? Anda kurang beruntung. Oke. Okay. Apa, Pak? Anda kurang beruntung. Oke, okay. Bapak kurang beruntung? Ya. Pulang. Jangan pulang dulu, Pak. Bapak ini kurang beruntung. Ini, Pak. Bapak sih begitu. Jadinya kurang beruntung nih, Bapak ini kurang beruntung ya. Iya, silakan. Pakai bedak, Pak, biar beruntung. Ya udah. Ayo. Ini langsung pulang. Oke, okay, Pak, yang makasih, ini, Pak. Baca, tolong baca. Zong, kasihan deh lo. Zong. Zong. Nah, Zong. Kasihan deh lo. Oke. Okay. Yang ini? Sorry ya. Sorry ya. Maaf, Bu. Coba lagi tahun depan. Coba lagi tahun depan. Nih. Oke? Okay. Iya. Ibu Yuni Sara. Silakan, Ibu. Sekarang selamat 50 Anda lagi. Mendapatkan titik-titik. Iya. Silakan okay. Bu, kemari Bu. Buat pemirsa, Ibu apa? Silakan kemari Bu. Ini dari tadi sudah ada. Apakah hadiah yang akan dibawa oleh Ibu Yuni Sara? Inilah dia, hadiahnya. Barat-barat. Ibu ini nyium kasih sayang. Bisa dibawa ke sini. Sama anaknya. Oke, okay, kulkasnya bisa dibawa. Dan ini dengan catatan Ibu, kulkas ini tidak boleh dibantuin sama siapapun. Ini sampai rumah dibawa. Ya Allah. Ya. Oke. Okay. Buka. Bisa dibuka. Ini ada. Nah, masih baru tuh. Bukan second kulkasnya. Gimana? Ulang. Coba. Satu. Kamera. Satu, dua, tiga. Set. Oke.
Susah kalau bintang iklan. Oke, selamat Bu. Yeay. Ibu, kita... selamat Ibu. Selamat. Cium, cium, udah, cium, tadi... cium, cium. Cium, cium. Saya kasih dan. Dan jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan. Tetap Yoga Panjang Balon. Pesawatnya ditangani oleh mekanik Sule, ternyata malah banyak kendala yang dialami oleh Andre. Sehingga hampir saja ia mengalami kecelakaan. Hal tersebut memang sudah direncanakan oleh Desta dan Sule. Karena dengan demikian diharapkan Andre akan gagal mengikuti ujian penerbangan. Sehingga beasiswa akan jatuh ke tangannya Desta. Kita lihat saja langsung di TKP. L7. Turis. Hey. L7. Where you come from? Madura. Madura. Nice clothes. Yes. Yes. Asbay? Yes. Do you like the view? I like view. Beautiful? Guitarist Padi? Pio. Ini view. Hey. Gue udah bilang, dia harus mati. Kenapa lo gak matiin dia? Gak mau gue, dosa. Matiin orang. Semut aja gue matiin ogah. Lo mau duit orang. Atau enggak? Lah, duit mah mau. Ya udah kalau gitu matiin dong. Gak mau, gue kasihan liat mukanya. Dia tuh cakep. Coba, bayangin. Lo kan laki-laki juga. Ya gue laki-laki juga. Kok puji laki-laki cakep? Ih, lo tuh ya. Bukan masalah itu, tapi gue kasihan lihat dia. Dia itu lahir dari orang yang tidak punya. Tapi dia punya muka ganteng. Makanya aku sirik sama dia. Ya kalau gitu kenapa gak lo matiin? Itu dia, kalau gue matiin sama aja itu membunuh kesirikan saya. Biarkanlah dia, orang ganteng berjalan. Nah, biarkanlah orang ganteng berjalan. Iya. Berjalan. Kalau enggak berjalan dia mati. Iya benar. Berarti yang matiin saya. Coba kalau ketawa, enggak ketahuan. Kalau ketahuan yang ditangkap siapa? Kan saya. Saya. Ngapain saya matiin orang? Iya kan? Mendingan gua matiin lu aja udah sekalian. Pusing kepala gue. Tambah pusing kepala gue nih. Emang situ pusing? Lagi pusing saya. Emang situ doang yang pusing? Gua aja pusing dari tadi. Makanya jangan ngomong ketinggian. Ngapain tinggi-tinggi banget ntar jatuh. Udah, bete gue sama lo. Oh, gue juga bete. Capek gue tau gak lo? Wih, jago breakdut nih. Breakdun, breakdun. Iya, breakdun dangdut. Coba lagi. Apa? Coba lagi. Kok meleot begitu? Kok lu bisa begitu ya, coba? Badannya mana? Ini badannya.
Gue tuh capek tau gak ngomong sama lo kayak gitu terus. Gue tuh capek, Le. Hebat lo. Kenapa pala lo gitu terus? Wah, ribet kan, makanya belajar. Wih. Otot gua kecengklang. Wih, gila. Wih, ada Pak Lurah. Siap, gang! Aduh. Kayaknya di awal udah nih. Saya Lurah. Mas Ucar sentil aja. Maaf, Pak. Bentar. Perasaan kita dijapu loh. Kenapa? Ini udah segmen tadi. Saya sebagai kokok komandan merasa kecewa dengan kamu. Bisa kuku. Mereka kuku. Aduh. Loh. Bagus. Nih gua inget nih. Yang ini kan? Pak, katanya ada pengumuman, Pak, yang dapat beasiswa. Saya ingin mengumumkan siapa yang mendapatkan beasiswa. Saya sangat kecewa sama kamu. Ngantuk. Oh, ngantuk yang tadi. Gadang dulu nonton bola. Aduh. Bacain, Pak, pengumumannya. Saya sangat kecewa sama kamu. Ngomong gak bakalan besok, diulang. Ngomong kamu gak bakalan saya diulang. Pindah. Ya. Udah itu, udah segmen tadi. Paling ngulang-ngulang. Ntar dikata-katain lagi di Twitter. Ah, komedinya diulang. Yang diulang makanya. Ngantuk. Begadang. Begadang, nonton bola ya? Nonton bola sih. Itu gak diulang tuh. Pak, siapa yang dapat beas berem? Beasiswa. Beasiswa. Ini rapet nih. Harusnya Bapak di sini nih. Nih, ya kan? Tuh. Nah. Oh, buka. Ini kebalik, Pak. Bapak jangan buka ke sini. Tapi Bapak bukanya dari sini. Set, buka dulu ya. Sini. Set. Nah. Tuh, kan? Pada jatuh lagi. Nah, dah. Hati. Oh, R-nya loncat. Nah. Saya memberikan biah. Ngapain dibuka kalau enggak dibaca? Oh iya. Padahal taruh lagi kemarin. Aduh, kebanyakan urusan jadi begini kayaknya. Mentang-mentang dapat kulkas. Saya akan mengumumkan siapa yang mendapatkan beasiswa. Siapa, Pak? Oke. Mendapat. Bapak kejauhan Pak. Bacanya, Pak. Bacanya segini aja. Nah gitu. Pas tuh, Pak, jarak baca, Pak. Kalanya deket. Nah, gitu. Baca aja susah banget sih. Sini. Yang mendapatkan beasiswa. Anda selamat. Nah, itu dia. Yes, rasain. Dan. Ingat lo. Goodbye, my friend. Lo punya utang sama gue lo. Gua ngerusakin pesawat dia. Ah, tadi lu suguh suruh matiin, lu nggak mau. Wah, ini nggak fair nih. Pasti ada kecurangan di sini. Psst. Nanti akan kita kasih tahu. Oh iya. Bye. Bagaimana kaki? Selanjutnya akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana. Tetap di Opera Panjama Live. Thank you.
sini diceritakan akhirnya terbongkar kebusukan dan kerjasama antara Sule dan Desta yang dibongkar oleh Nunung yang mendengar pembicaraan antara Desta dan Sule. Akhirnya beasiswa pun tidak jatuh ke tangan Desta karena berbuat curang. Sementara Andre terus meningkat karirnya. Udah pada ganti aja ini. Kan saya gak lulus. Lulus. Masukkan. Siap. Yang tadi lagi nih. Perasaan gua gak enak nih. Periksa kuku lagi nih. Iya, kita mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah di studio. Terima kasih sekali penonton. Mengucapkan terima kasih yang sudah dapat hadiah juga. Selamat. Selamat. Tadi siapa itu ya. Ibu? Siapa? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Yuni Sara. Selamat ya Ibu ya. Bikin es batu ya. Ya. Bikin es batu. Kan kulkas. Kalau gak dingin kulkasnya kasih es batu. Manan. Ini kamu ngapain disiapin ini? Periksa dulu. Periksa tangan. Periksa tangan. Oh gitu mulu lu mah. Udah. Terima kasih semuanya dan juga terima kasih. Oh iya mas, malam ini juga orang-orang Singapura lagi pada nonton. Oh. Ya, terima kasih. Melalui My Trans. Ya, terima kasih sekali dan saya mengucapkan di sana gunung. Udah habis. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalang-dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi. Tetap di Opera Panjang. Ho! Yeah!